nunggu jam 12. Lah, biar apa? Main kembang api. Kembang api. Kembang api. Udahlah, yang penting kita ngerayain tahun baru biar kata masuk kerja. Bercanda terus. Mana minta saya, Bu? Ah, masa sih? Emang suara saya bagus? Bebas. Aduh, emang sih banyak yang bilang ya. Di daerah saya tuh banyak yang bilang, Pak Andre jadi vokalis aja gitu. Iya, makasih Pak Ernest. Ah, Pak Ernest? Iya, iya, makasih, makasih. Iya, nanti kita saya ke kantor nanti ya. Makasih Pak Ernest. Apalagi nih, tugas lagi, Komandan. Dari siapa? Komandan. Pak Ernest, produser musik itu. Yang kemarin, iya, yang promotornya. Benar. Kenapa emang? Jadi, saya mau mengumumkan nih pada teman-teman semua. Sepertinya saya akan melanjutkan profesi saya menjadi penyanyi. Lah, kok gitu, Komandan? Penyanyi, nah. Terus keluar dari polisi? Iya, kebetulan saya sudah dikontrak. Sama? Dikontrakan 4 pintu. Oh, ya, kontrak dong, beda nama. Produser apa? Ya. Jadi tawaran yang Mas Ernest itu serius, Komandan? Saya ambil, ya. Berarti Pak Komandan mau jadi artis? Iya, saya jadi artis. Bakal jadi penyanyi dari punggung ke punggung? Panggung. Jadi ke punggung. Dia gini nih. Ya. Ayo putar, ya putar. Jangan dong Pak Komandan, kita kan masih punya Pak Komandan di sini. Lebih menjanjikan di sana. Saya kan biar ngetop. Gitu. Tapi kan Komandan emang jago bikin lagu, jago iya, bikin. Biarin aja Komandan. Selamat tahun baru. Happy day. Happy day. Ya sedih, kita apa Komandan? Gak bisa, gak bisa. 2023 album saya akan keluar. Ya, bener aja sih Komandan. Komandan yakin mau keluar? Yakin? Hah? Yakin, iya. Kenapa emang? Ingat saya enggak? Ya ampun. Siapa, Nan? Siapa ya? Norman. Norman Kanari yang dulu polisi. Caya. Ya Allah. Norman mau keluar, yakin. Norman Kamaru? Iya dong. Loh, kok bisa di sini? Iya dong. Udah punya usaha bubur ya? Ya. Wah, ini luar biasa. Wah, bubur nih bahaya nih. Buburnya dikasih ayam enggak? Iya, dikasih ayam. Ya. Kenapa? Kita kasih ayam. Oh, enggak lihat nih. Iya. Tapi Kenapa kita kalau bubur kasih ayam? Apa kita? Emang kenapa kok tiba-tiba Mas Norman bilang yakin mau jadi penyanyi? Yakin. Saya yakin. Udah pikir 1000 kali nih. Sudah. Aduh jangan Komandan. Kenapa sih? Iya Komandan. Kok gitu? Iya kasihan. Oh maksudnya jadi pengalaman pribadinya iya. Norman. Lihat saya aja. Keluar dari kepolisian, dagang bubur. Iya sayang Pak Komandan. Ya takutnya sesaat doang itu. Iya Komandan. Ya udah deh kalau gitu saya gak jadi deh. Saya jadi polisi aja. Ya! Jangan! Dengan tanya kok pendapat Wendy gimana Komandan? Menurut Wendy gimana nih? Kalau saya bilang sih ambil aja jadi penyanyi bagus. Iya. Gitu ya? Mm-mm. Oke saya jadi penyanyi aja deh. Jangan! 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 Lihat ini dong. Biar adil. Ya. Udah saya jadi. Udah berapa lama ini bisnisnya dirintis? Mas Norman. Alhamdulillah udah sekitaran 4-5 tahun ada lah. Wow. Tapi ada rasa kangen atau rindu gak sih dengan suasana panggung lagi gitu? Entah itu nyanyi, entah nyanyi, itu rapping. Alhamdulillah masih sampai sekarang, tapi di daerah aja. Oh. Off air. Okay. Okay. Kalau begitu Mas Norman terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kita deh Mas Norman. Norman. Dan ini sudah waktunya. Kenceng banget minyak anginnya. Lagi di situ. Pedesnya dapet. Lagi, kita akan memasuki tahun 2023. Iya. Benar, Komandan. Gak ada yel-yel nih, Komandan. Kita persiapan. Saya, untuk memeriahkan acara ini, di depan saya sudah menyiapkan kembang pasir. Tapi ini, Komandan, saya mau berpesan buat anak-anak muda di luar sana. Ingatlah filosofi salak. Apa? Salak itu adalah selalu bijak dalam bertindak. Wah. Wow. Wow. Ingat juga filosofi jeruk. Apa tuh? Jeruk. Jangan berprasangka buruk. Nah. Oh, jangan lupa juga ingat filosofi tomat. Tomat tobat sebelum kiamat. Nah. Jangan lupa juga ikuti filosofi strawberry. Apaan tuh? Selalu introspeksi dan suka memberi. Wah. Wow. Jangan lupa juga filosofi mentimun. Mentimun. Ya.
menuntut ilmu, jangan melamun. Benar. Jangan lupa ingat juga filosofi anggur. Apa tuh? Ayo gemar bersyukur. Dan jangan seperti Duku, nanti seperti saya. Kenapa, Ma? Dulunya kunyuk. Makanya kan jangan seperti saya. Iya, betul sih. Nah, dari buah-buahan ini mungkin Komandan ada kesimpulan. Kesimpulan. Rangkum jadi sesuatu. Jadi dengan begini paling ujung saya yang punya. Tapi tidak apa bagus. Menurut saya dari semua buah-buahan yang dikumpulkan ini, maka menurut saya filosofinya adalah jadilah rujak. Rujak? Rukun dan bijak. Wah! Para pasukin sedang berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas akhir tahunnya masing-masing. Ada suara prap-prap-prap. Jatuh ya. Jelek ya, jelek. Jelek, udah bisa. Jadi kayak Mbak Salon. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Enggak usah.